Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Siang hari ini tepat jam 12.52 menit, hari Rabu 23 November 2022. Saya berada di sisi sebelah timur jembatan baja kereta cepat Jakarta-Bandung yang membentang dari arah timur ke barat di atas tol Purbaleunyi atau tol Cipularang di KM 120. meter dari jembatan baja ke arah timur di atas trek elevated kereta cepat Jakarta-Bandung di jalur 1 sedang dilakukan penarikan rel sepanjang 500 meter. Penarikan rel dilakukan oleh mesin canggih track laying mesin TLM dibantu oleh rel pulling traktor yang berfungsi untuk menarik sepasang rel sekaligus. Untuk melihat proses penarikan rel sepanjang 500 meter di atas trek elevated kereta cepat Jakarta-Bandung di area jembatan baja ini, silahkan simak videonya sampai tuntas. Rail pulling traktor terus bergerak ke arah barat menuju ke jembatan baja. Diikuti 4 orang petugas di belakangnya. Satu orang melemparkan roller dari atas pulling traktor dan 2 orang memasangnya di masing-masing rel. Dan 1 orang lagi mengawasi jalannya proses penarikan rel. Roller dipasang hampir setiap 20 meter. Yang berfungsi untuk memudahkan penarikan rel. Rel yang ditarik adalah rel yang ketiga di hari ini dan rel yang ke 30,5 km dihitung dari stasiun kereta cepat Tegaluar. Nah, sahabat, inilah pemandangan yang cantik dan unik. Detik-detik di mana rel pulling traktor memasuki jembatan baja di sisi sebelah timur. Dan di sini juga merupakan area yang sangat cantik di mana ada 3 lapis jalur. Jalur pertama paling bawah berada di sisi sebelah selatan trek elevated. Adalah jalur kereta api Indonesia KAI, membentang dari barat ke timur. Jalur kedua adalah jalur tol Purbaleunyi atau tol Cipularang, membentang dari utara ke selatan. Sementara jalur ketiga paling atas adalah jalur trek elevated kereta cepat Jakarta-Bandung, sejajar dengan jalur KAI, membentang dari barat ke timur.
Penarikan rel sudah memasuki jembatan baja, sudah berada di tengah-tengah jembatan baja. Dan nampaknya sebentar lagi akan berakhir di ujung sebelah barat. Trek elevated kereta cepat Jakarta-Bandung di area ini sejajar dengan jalur rel KAI. Mulai dari sisi sebelah timur jembatan baja kira-kira 2,5 km sampai ke arah barat ke terowongan atau tunnel 10. Nah sahabat, terlihat di bawah tadi ada kereta api KAI bergerak dari arah barat stasiun Padalarang menuju ke arah timur. Dan ini merupakan pemandangan yang sangat unik dan cantik. Rel puling traktor sudah berada di sebelah barat jembatan baja kira-kira 20 meter dan sudah berhenti. Nampaknya penarikan rel 500 meter sudah selesai. Sahabat, itulah informasi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, hari Rabu 23 November 2022. Melihat proses pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung di jalur 1 di atas trek elevated kereta cepat di area jembatan baja. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.